Halo, selamat siang ya guys ya. Siang-siang nih, silau banget sih. Badri lagi kesilauan apa gimana kok? Kamu yang silau lihat saya apa memang suasananya yang menyilaukan? Ini kayaknya kebalik nih, harusnya kita yang kesilauan ya. Malah kok Andri yang pakai kacamata guys. Ya kan kena aura saya, kalian pada silau gitu. Oh gitu ya. Guys, udah jangan banyak bercanda. Tidak ada kok, mau nyepir mobil apa ini kok? Kita kedatangan mobil TOP BGT. TOP BGT ini apa ya ini? Kamu sudah nggak mungkin bisa nyerca minusnya mobil ini. Duh, kenapa kok? Kilometer di bawah 30.000. Record. Record. Mobil no speed. No speed. Ya kan? Tipe yang paling tinggi dan langka. Ini nih. Plat lokal. Plat lokal. Ngeri ini guys, kita dapat mobil Ciamik ya ini ya. Kalian yang belum familiar, tak jelasin biar familiar. Ini kita kedatangan Kia Rio. Kia Rio 2015. Oke. Tipenya yang paling tinggi, Titanium. Titanium ya. Kuncinya Kia Rio kayak gini. Asli nih kok. Ini asli loh ya, bukan modifikasi loh ya, bawaan. Keren ya guys. Iya loh guys. Keren habis. Langsung kita spill aja yuk, sambil kita lihat apa sih hebatnya Kia Rio. Ya kan? Harga mahal. Harga mahal, tapi hebatnya apa ya? Coba guys ya. Kita kulik dari. Mobil belum apa-apa ini baru saja datang ini. Ya, datang ya. Mobil kayak gini loh, guys. Kan ini masih bawaan. Oh, masih bawaan, Bu. 2016 ya. Nih, beli dhewe kono. Nih, 2016 ya, guys. Nah, tuh. Kelihatan ya. 2016 masih bawaan guys. Ini sebetulnya pemakaiannya 16. Cuma STNK BPKB 2015. Yes. Ini bagusan datang masih kotor semua. Sudah kotor aja ya. Tautnya ya. Tautnya guys. Bisnya ini. Gak ada speed. No speed guys. Ini aja sampai nggak bisa dibuka loh mas, ngeri ya. Dalamnya masih kayak gini ya. Ini yang dapat beruntung banget nih. Semoga salah satu dari kalian. Siap ya. Kita lihat dalamnya yuk. Kita cek dalamnya ya guys ya. Stimulir nih guys. Ini ternyata double lock ya guys ya. Oh tuh belum bisa dibuka ya. Ini masih original semua ya. Masih full ori. Ini service recordnya. Tuh service recordnya di sana guys tuh. Oke. Kembali lagi ke kilometer 39. Start stop engine ya sayang ya. Start stop engine loh guys. Suaranya jamun halusnya kayak. Nih kilometer 35.000. Kilometernya 35.000 ya guys. Record dari baru. Record dari baru. Nih, boleh jeruknya nih, masih. Betul banget ya. Gendeng ini. Mobil rasanya kayak naik mobil baru. Bener-bener kayak naik mobil baru. Masih original semua ya, bawaan semua ya. Betul. Asiknya masih baunya itu kayak mobil baru. Seger guys. Ya. Sekarang kita tinggal lihat kam mesinnya. Siapa tahu kilometer Anda gak ada speed tapi depannya bekas nabrak atau onda olinya depan moncrot, makanya kita lihat. Oke, kita cek ya guys ya. Dapat OKM terus guys kita guys, jangan gak kelewatan ya. Mumpung ada unitnya nih, keren ya. Iya ya, keren. Manis dulu, good looking. Kalau manusia good looking. Betul. Manusia itu yang dicari bukan yang cantik tapi yang good looking. Ya betul. Ya, udah ya. Masih mobil kayak mobil baru ya. Ini loh. Ini belum diapa-apain ini. Nih. Ya, tuh, baut-baut tuh. Listen. Bener-bener kayak mobil. Ya. Kita buka mahal ini. Kenal kok?
Tabrak 139 149. 149 juta. 139 149. Oke. Oke. Oke kok. Yang dapat mobil ini pasti beruntung. Karena ini mobil kolektor. Kolektor ya ini. Ya. Oke. Oke kok. Langsung aja guys, jangan kelamaan karena unitnya istimewa. Sigap guys. Halo guys, nih ya. Ini suasana mau buka puasa ya. Wah, ramai jajanan nih. Ramai jajanan. Ramai jajanan. Belum buka itu, ya. Ya, kurang sebentar lagi ini. Kurang sebentar ya. Lagi. Sambil menunggu, kita kasih yang fresh. Sudah datang semua ini. Ini datang lagi. Jajanan sudah datang. Kita kasih yang fresh lagi ya, Guys. Kasih yang fresh lagi biar tetap semangat kurang sedikit lagi. Kurang sedikit lagi. Kita punya CX5. Ada merah, ada hitam, ada putih. Tinggal pilih semua. Tinggal pilih semua loh, Guys, ini. Ini CX5 ini mobil yang worth it karena dengan harga budget buat 200 kamu dapat fiturnya melimpah gitu. Naikannya enak, terus tahunnya juga nggak tua, chrome clearance tinggi karena dia SUV, fiturnya banyak banget, harganya masuk akal. Masuk akal, ini mau nyepil yang mana ini berarti? Gitu? Mau nyepil yang mana enak ya? Yang merah mana? Atau hitam? Kita lihat dulu yang ini, yang hitam tetap. Ini GT. Ini ring 19. Oh iya, velgnya ring 19 tuh guys. 19, zero. Nanti kita lihat sekilas bedanya yang tahun 14 sama 13. Ini yang 14, ini 13. Oh, kita kasih yang merah ya, kasih yang fresh seger. Yang fresh. Mana ini? Iya, kinclong habis ya guys ya. Ini CX5 2014. Pemakaian 2015, tangan pertama tadi baru. Tangan pertama. Warnanya favorit merah. Terus kilometernya masih sedikit. Masih sedikit. Kilometer masih sedikit. Kita cek belakang. Guys, cek belakangnya. Tuh. Nah. Ini pasti dong. Enggak pasti. Otomatis utuh semua. Utuh semua nih, guys. Utuh semua, baut-baut utuh semua. Juga utuh, guys. Tuh. Kelihatan enggak? Kelihatan kok. Kelihatan ya. Terus ini juga masih ada. Gitu. Masih ada, guys. Tuh. Masih ada separatornya. Nanti ini plat nomornya panjang. Panjang ya, plat nomor aslinya ini dia nomor pilihannya diambil sama pemilik lama. Oh, nomor jadi balik nomor standar. Standar dan panjang ya. Panjang 1 tahun. 1 tahun guys. Dan kaleng-kaleng ya. Komplit semua ya. Komplit semua. Bawaan. Nih, nah nomornya kan dia cakep nomor pilihan. Betul. Tapi nanti balik nomor standar ya. Nomor standar yang tadi ya guys ya. Terus peleknya sudah dimodif ring 20. Ring 20 nih guys. Ring 20. Nih ya, ini ring 20 ini. Pelek ring 20. Tuh, wah, gede ya guys ya. Terus interior tinggi. Belakangnya. Tuh, interiornya juga. Udah cakep. Udah cover kulit semua itu ya. Coveran semua. Tuh, cover kulit semua ya. Warna coklat, guys. Warna coklat adem. Adem. Nah, lihat dari samping. Kita cek dari sampingnya ya guys ya, kayak gini ya. Kalau yang 2014 ini kan lurus. Oh iya guys, transmisinya ini lurus bedanya ya. Di sini kalau model luar sama semua, sama semua fitur model. Sama fitur sama semua, yang bedain di ininya apa namanya, sorry, kalau yang touring sama GT yang bedain di tombolnya ya kok ya. Tombolnya kalau yang touring itu ada 4, kalau yang itu GT ada 5. Ada 5. Sama ininya, sensor di sini. Oh iya, ada ya. Itu sebetulnya sensornya sensor untuk line, untuk garis. Yang apa namanya? Garis di jalan itu loh. Itu aja. Oke. Nih, istimewanya ini di sini. 2014 kilometernya 74.000. 74.000 loh guys nih ya. Lihat ya. Masih rendah banget ya guys. 74.000 tahun pertama dari baru. Tahun pertama dari baru nih. Jadi termasuk kategori mobil yang istimewa. Istimewa. Nah, ini ciri khasnya CX5 ya, Mazda. Jadi bukan CX5 aja, semua Mazda. Pertama kali start awal pasti dia RPM tinggi. Oh iya. Nanti paling sekitar 10 detik dia turun. Di RPM standar. Oh, ciri khasnya seperti ciri itu. Ciri khasnya ya? Seperti itu. Oke, kita cek depan. Kita cek bagian kap mesinnya ya. Nih. Kalau Mazda merah itu wah keren banget ya guys ya. Ini ya. Oh ya, yang ini dia udah di modif.
udah dimodif ya kok? Jadi facelift tahun 2015. Oh iya guys, udah model facelift 2015 ya. Ini masih kotor, tapi kondisi utuh semua. Utuh semua nih guys, utuh semuanya. Gak ada bekas kena pelaka-laka. Utuh semua, baut-baut juga masih utuh semua. Sudah ya, dalam ini semuanya. Resless-nya masih utuh semua bawaannya. Mantap ya. Jadi otomatis jaminan bebas nabrak, bebas banjir nomor 1 itu nomor ya. Satu. Harus diperanginkan terus. Siap, Bro. Nih ya, guys. Cakep banget ya kalau warnanya merah gini, guys. Ganteng habis cek limanya. Ini tinggal milih mau hitam atau wangu merah. Merah. Hitam, merah, putih ada semua. Ada semua. Ada semua. Yang ini kita kasih harga 189. 189. Ini kasih harga 199. 199. Jadi tepat tinggal nentuin ya. Pilihan aja. Okay? Betul banget. Wes, yuk wayahe. Kita buka puasa. Oke, siap. Selamat berbuka untuk semuanya. Siap. Oke, itu ya guys ya. Di sini ada Mazda cakep-cakep, tinggal pilih mau hitam, mau merah, mau putih, ada semua. Tentukan pilihan kalian guys, karena Mazdanya Kumobilindo. Jos-jos. Oke. Okay? Sikat.